Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanto Official. Oke sobatku semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu cara untuk mengganti email baru, ataupun bisa dibilang email yang lama kita ganti ke email yang baru, dengan kemungkinan email yang lama sudah tidak aktif sehingga kita pun perlu merubah ke email yang baru. Namun sebelum tutorialnya, silakan teman-teman dukung channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi video terbaru yang diupload dari channel Nanto Official. Oke, caranya adalah silakan teman-teman langsung masuk ke bagian aplikasi Facebook pada handphone yang teman-teman miliki. Dan kemudian setelah kita masuk di bagian beranda dari Facebook kita, selanjutnya silakan kita klik dan pilih di bagian strip 3 pojok kanan atas, yaitu yang ini kita klik saja. Sehingga kita pun akan dibawa di bagian beranda seperti ini. Kemudian setelah itu kita klik di bagian simbol gerigi ataupun bisa dibilang simbol pengaturan, kita klik saja. Sehingga kita pun langsung masuk di bagian pengaturan dan privasi. Dan kemudian setelah itu kita pilih di bagian informasi pribadi dan akun, kita klik saja. Dan di bagian ini silakan teman-teman klik di bagian info kontak. Sehingga kita pun akan dibawa di bagian info kontak. Dan di bagian atas ini merupakan sebuah email yang lama ataupun email yang saat ini sudah tidak aktif. Dan kemudian kita akan mengganti ke email yang baru. Maka kita klik dan pilih di bagian tambahkan alamat email. Kita klik saja di bagian ini. Dan kemudian setelah itu kita masukkan alamat email yang baru di bagian yang ini. Kemudian setelah kita memasukkan alamat email yang baru, kemudian kita klik di bagian tambahkan email. Kita klik saja di bagian tambahkan email. Yang kemudian setelah itu kita di bagian kelola info kontak, kita pilih di bagian konfirmasi. Sehingga kita pun di sini disuruh untuk memasukkan sebuah kode, yaitu kode yang dikirimkan ke bagian ataupun ke email yang barusan kita tambahkan. Silakan kita cek sebuah emailnya ataupun kode masuk melalui emailnya di bagian Google Mail, yaitu silakan teman-teman cari di bagian aplikasi Gmail ini, kita klik saja Gmail. Oke, setelah itu kita langsung masuk di bagian email yang baru. Ini merupakan email yang baru kita tambahkan. Dan kemudian kita di sini ada pemberitahuan dari pihak Facebook, alamat email baru ditambahkan, kita klik saja untuk melihat kodenya. Oke, di sini pun sudah ada tertera kodenya 14170 ya. Kita ambil saja, kita copy paste. Dan kemudian kita kembali ke Facebook lagi. Dan kemudian kita masukkan di bagian kolom ini. Dan langkah selanjutnya silahkan kita klik konfirmasi. Oke teman-teman, cukup sekian videonya, yaitu cara untuk mengganti email baru pada akun Facebook yang kita miliki. Semoga bermanfaat. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.